Halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini daripada My Daily. Nanti aku tolong goyang mulut Irak, nas serang Irak Kaza. Putri Sarah merupakan salah satu watak utama dalam drama berjudul Suri Hati yang mula bersiaran di TV3 sejak 12 Oktober lalu. Walaupun bergelut dengan isu rumah tangga, penerbitnya Hana Husaini sebelum ini memuji pelakon itu yang menghabiskan penggambaran penuh. Ringkasnya, drama bertemakan kemasyarakatan ini mengisahkan tentang kehidupan empat wanita berbeza yang berjuang mencari kebahagiaan. Putri Sarah yang memegang watak Sarah dalam kisah ini dikatakan berpisah dengan suami yang bersikap panas baran, tekad membuka lembaran baru dan berkenalan dengan seorang duda. Namun hubungan mereka dihalang oleh orang terdekat termasuk bekas suami sendiri. Namun dalam episode semalam nampaknya terdapat satu adegan antara watak Sarah dan Suraya telah menjadi viral. Ketika itu Sarah sedang mendengar luahan hati Suraya mengenai seorang wanita bernama Ira. Walaupun ia sekadar dialog lakonan drama, watak wajah Putri Sarah saat menyebut nama Ira mencuri perhatian penonton. Melihat babak tersebut, masing-masing penonton seakan paham sendiri dan terus teringat kepada gerangan gadis yang dikatakan mengkacau perkawinan Putri Sarah. Ketika menunjukkan reaksi muka artis cantik tersebut, rata-ratanya merasa terhibur dan menganggap Sarah sedang menahan ketawa. Halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini daripada My Daily. Nanti aku tolong goyang mulut Irak, nas serang Irak Kaza. Putri Sarah merupakan salah satu watak utama dalam drama berjudul Suri Hati yang mula bersiaran di TV3 sejak 12 Oktober lalu. Walaupun bergelut dengan isu rumah tangga, penerbitnya Hana Husaini sebelum ini memuji pelakon itu yang menghabiskan penggambaran penuh. Ringkasnya, drama bertemakan kemasyarakatan ini mengisahkan tentang kehidupan empat wanita berbeza yang berjuang mencari kebahagiaan. Putri Sarah yang memegang watak Sarah dalam kisah ini dikatakan berpisah dengan suami yang bersikap panas baran, tekad membuka lembaran baru dan berkenalan dengan seorang duda. Namun hubungan mereka dihalang oleh orang terdekat termasuk bekas suami sendiri. Namun dalam episode semalam nampaknya terdapat satu adegan antara watak Sarah dan Suraya telah menjadi viral. Ketika itu Sarah sedang mendengar luahan hati Suraya mengenai seorang wanita bernama Ira. Walaupun ia sekadar dialog lakonan drama, watak wajah Putri Sarah saat menyebut nama Ira mencuri perhatian penonton. Melihat babak tersebut, masing-masing penonton seakan paham sendiri dan terus teringat kepada gerangan gadis yang dikatakan mengkacau perkawinan Putri Sarah. Ketika menunjukkan reaksi muka artis cantik tersebut, rata-ratanya merasa terhibur dan menganggap Sarah sedang menahan ketawa. Thank you.
Halo guys, salam sejahtera. Berita hari ini daripada My Daily. Nanti aku tolong goyang mulut Ira, nas serang Ira Kaza. Putri Sarah merupakan salah satu watak utama dalam drama berjudul Suri Hati yang mula bersiaran di TV3 sejak 12 Oktober lalu. Walaupun bergelut dengan isu rumah tangga, penerbitnya Hana Husaini sebelum ini memuji pelakon itu yang menghabiskan penggambaran penuh. Ringkasnya, drama bertemakan kemasyarakatan ini mengisahkan tentang kehidupan empat wanita berbeza yang berjuang mencari kebahagiaan. Putri Sarah yang memegang watak Sarah dalam kisah ini dikatakan berpisah dengan suami yang bersikap panas baran, tekad membuka lembaran baru dan berkenalan dengan seorang duda. Namun hubungan mereka dihalang oleh orang terdekat termasuk bekas suami sendiri. Namun dalam episode semalam nampaknya terdapat satu adegan antara watak Sarah dan Suraya telah menjadi viral. Ketika itu Sarah sedang mendengar luahan hati Suraya mengenai seorang wanita bernama Ira. Walaupun ia sekadar dialog lakonan drama, watak wajah Putri Sarah saat menyebut nama Ira mencuri perhatian penonton. Melihat babak tersebut, masing-masing penonton seakan paham sendiri dan terus teringat kepada gerangan gadis yang dikatakan mengkacau perkawinan Putri Sarah. Ketika menunjukkan reaksi muka artis cantik tersebut, rata-ratanya merasa terhibur dan menganggap Sarah sedang menahan ketawa.